Shalom, salam jumpa lagi pemirsa YouTube di mana Anda berada, masih bersama dengan Lulus Tutorial. Oke, di video kali ini ya, saya akan share bagaimana cara mencetak struk. Kebetulan saya itu membeli pulsa dari seseorang ya, dan saya mendapatkan struk lewat WhatsApp. Nah, ini datanya. Dan nanti kita cetak ya. Sebagai tanda bukti nanti untuk laporan. Laporan yang tentunya sah ya. Nah, ini datanya. Nah, dokumen ini langsung kita cetak aja di printer. Nah, saya mengakses data ini langsung dari komputer ya. Sudah terbuka, kita kontrol P, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Custom media size kita buat ya. Dibuat portrait, pokoknya nanti Sobat YouTube bisa otak-atik di sini ya. Coba diulangi lagi, kontrol P. Nah, ini masih landscape ya, kita rubah ini. A4 ya, A4 kita rubah menjadi portrait. Ya, standar aja. Di oke. Nah, untuk fit kita rubah menjadi ini ya. Jadi nanti akan tampil semua. Ya, di print. Ya, ditunggu sebentar. Sekarang kita fokus ke printer ya. Oke, Sobat YouTube yang suka dengan video tutorial ini, jangan lupa untuk like and subscribe, dan terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Ya, hampir finish. Nah, ini hasilnya, guys. Full ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bye bye.